1-0. Demikian guys, inilah Hati Bofeng memakai antena bobina UHF VHF. Seluruh repeater bisa kita transmit, entah itu di 13.000, 14.000, 15.000 sampai 16.000. Dan ini coba saya kontrol dengan mereka. Korek Otek, selamat malam bro, ganti. Halo, selamat sore, selamat malam. Posisi di mana begitu ganti? Desa Pulau Empat, tepat di Quebec ini, demikian begitu. Jadi ini bro, mobile di mana nih ganti Roger? Desa Pulau Empat, oke, demikian begitu aja ya. Kebetulan beta ada bikin tutorial ini, jadi beta masuk ke seluruh repeater transmit dengan antena bobina UHF VHF dual band. Demikian Otek, sekedar informasi untuk anda. Terima kasih banyak. Demikian itu guys, kebetulan saya transmit di 157010, teman saya ada parkir di frekuensi itu, langsung dia menyapa, jadi ada beberapa frekuensi, repeater yang tadi sudah saya transmit, 14352 juga, 14356, 445125. Dengan memakai antena bobina, kita sudah bisa transmit di UHF maupun VHF. Karena antena ini dual band dan juga dari frekuensi VHF 13.000 sampai dengan 17.000 masih bisa dipakai, dan tadi sudah saya buktikan untuk teman saya yang ada di 157010, dan ini RX-nya transmitnya di 162900. Demikian guys, terima kasih banyak dan sampai jumpa.